Kalau kita duduk jauh, no ayat itu. Kalau kita duduk jauh. Pasal apa? Pasal benda ni benda penting sekali. Bagi orang tak ada ibu bapa dah, pergi kubur. Pergi kubur, bawa anak cucu ramai lah. Giduk likung kubur cikwa dia. Pakat baca Fatihah, baca pakat baca kulhu. Ha ni ayat zerah kubur ni. Tak ada dah. Tak zerah dengan zerah, baik-baik zerah. Hani nak ayat buat kita semua ni. Jangan duk dengar orang duk kata tak leh ziarah kubur, jangan. Jangan banyak buat kita tinggal banyak. Kita ahli sunnah wal jamaah ingat ziarah kubur. Seluruh tak dunia orang duk ziarah kubur. Tu nak ayat tu. Ha tak leh puja kubur. Kita kena reti ziarah kubur dengan puja kubur. Puja kubur, ijma' ulama, ittifaq ulama tak leh berlaku. Tidak. Pak kita ziarah kubur, puja ke? Beza puja dengan ziarah tu eh. Kena hadis Nabi kata, ala fazuru, loning muziarah lah. Dulu aku lari. Ini kod nahaitukum ang ziaratil kubur. Dulu aku lari muziarah kubur. Nabi kata lah hadis. Dulu aku lari. Apa tu awal-awal Islam orang ziarah kubur jadi nak puja kubur. Giduk mengatak tak kubur. Karena mula-mula Islam ke lagu mana pakat nak mengatak. Baru pergi kubur je ingat komik dia. Teriak tak kubur. Nabi pun lari lah. Tapi Nabi kata ala fazuru learning ziarah lah. Sambil di kubur bakit ke yang berderu. Di Madinah kubur bakit. Ah, no ya tu. Siapa Siti Aisyah ziarah kubur pun Nabi tak lari. Tu no royak kata ambo dengar klik ho Saudi. Syekh Saudi dek akibai ziarah kubur. Boleh orang Tino apa boleh juga. Ni ho Saudi, ho ni boleh tak modah. Orang Tino apa boleh juga. Aduh. Bapa tu yang ambil mana dalil tu? Kerana Siti Aisyah ziarah kubur. Siti Aisyah bini Nabi ziarah kubur. Nabi tak ada lari dak, bahkan Nabi ajar doa ke Siti Aisyah. Nabi ajar doa. Kalau tak leh Nabi tak hey, klik Aisyah apa bunyi orang Tino ni. Tak. Ha ni nak ayat. Pak kita dak kena bodoh lah, kena bodoh. Dulu dak ziarah kubur kak dak ni dak dalah. Ha tak leh puja. Kena ipeh buat kita. Tidak. Ah tu. Neh. Ah sebab tu ziarah kata ziarah baik ziarah. Ha ah, tu kita pergi wisalah kecik kita assalamualaikum cik. Assalamualaikum mek. Ha geno mek mu duk ado lagi ke? La ilaha illallah jadi bodoh geno. Tidak Nabi suruh wisalah bak pun hak tak kubur. De wisalah konese gila. Tak ada kalau tak kalulah orang kubur tak jawab salam. Ui apa? Ha fikir situ gatik gitu. Jangan dua kena bodoh. Bodoh kena bodoh demo lah. Bau ni kawi dah pocok demo kat nak mampus dah. Tidak bodoh demo semua. Ha ni nak ayat tak kita. Tu nak ayat. Kena bodoh. Ha ingat molek dah nak ayat benda ni. Ah, tu noyak tu kita. Kena bodoh. Nabi kata dah bila mu masuk dalam kawasan kubur, wisalah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Buat dia pun jawab. Waalaikumsalam. Ramah duk kubur. Ya daru qaumin mu'minin wa inna insya-Allahu bikum lahiqun. Ya daru qaumin mu'minin, hei kampung orang mukmin. Tengok kita wisalah kepada kampung orang mukmin. Luak kena ramah situ eh. Hidup situ belaka. Wa inna insya-Allah aku ni insya-Allah bikum dengan mung tu lahikun aku akan turut punggungmu. Hari ni mung mati ku dak lagi tapi sikit lagi ku mati pula. Tu makna dia nak ayat kata. Ha tu nak ayat kata tabik ziarah kubur yo ingat kemati. Ingat kemati kita. Allahu Akbar. Ni dah. Ngah mati tak ingat lah. Sebab dakwah dosa.
Ha, sebab itu sedak wak dosa kita. Ha, ni noyak. Ha, tu pagi raya noyak.